بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para sahabat golongan tabi'in, tabi'in tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab Nurul Yakin mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam yang berada pada tahun yang ke-10 Hijrah. Yang mana baginda duduk di kota Mekah 13 tahun dan 10 tahun di kota Madinah. Dan dikatakan bahawa di kota Madinah ini baginda telah melalui perjalanan yang agak sukar dengan tentangan daripada orang-orang munafikin dan juga Yahudi yang berada di kota Madinah. Namun Allah Taala memberi kemenangan kepada kekasihnya Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar satu orang sahabat yang bernama Khalid ibn Al-Walid bersama dengan sekumpulan tentera untuk menemui Bani Abu Al-Madan. Yang mana dikatakan bahawa di Najran yang terletak di negeri Yaman. Jadi malam ini kita cerita mengenai Yaman sedikit. Dan saya pun baru balik dari Yaman 2 hari lepas. Jadi Yaman ini sebuah negara yang bukan negara kaya, tetapi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi keberkatan kepada Yaman melalui hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum ahlul yaman hum arafku afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Akan datang kepada kamu orang Yaman yang mana mereka ini mempunyai hati yang lembut, hati yang lembut, yang tulus, yang baik, dan iman ada pada orang Yaman, hikmah ada pada orang Yaman. Maka kisah mengenai orang Yaman ini tidak sebagaimana yang lain mendapat tentangan. Bahkan Khalid Al-Walid menyampaikan Islam, orang-orang Yaman dengan mudah menerimanya. Kalau ada pun sedikit penentangan saja, tidaklah sebagaimana berlaku peperangan yang besar seperti Badar, Khandaq, Ahzab dan sebagainya. Lalu Nabi mengarahkan supaya menyeru kepada orang Yaman masuk ke dalam Islam. Sekiranya mereka enggan menerima, hendaklah diperangi, katanya Rasulullah kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Apabila sampai, Sayyidina Khalid Al-Walid telah menghantar orang-orangnya ke seluruh tempat untuk menyeru kepada Islam. Apanya, aslim taslam, masuk Islam kamu, kamu selamat. Maka dengan itu mereka menerima Islam beramai-ramai. Menerima Islam beramai-ramai, mereka masuk secara berbondong-bondong, iaitu beramai-ramai, dan Sayyidina Khalid Al-Walid tinggal di sana. Selepas mereka masuk Islam, Sayyidina Khalid mengajar tentang Islam dan mengarahkan para sahabat untuk mengajar Al-Quran kepada mereka yang baru masuk Islam. Lihatlah, itu orang-orang Yaman tidak sempat berperang pun, hanya suruh masuk Islam, mereka pakat masuk Islam beramai-ramai. Sebab itu mereka itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mempunyai hati yang lembut. Hati yang lembut, al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Maka dikatakan bahawa mereka pun ajarlah, ajar tentang Islam, ajar tentang baca Al-Quran, dan Sayyidina Khalid Al-Walid hantar surat cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang Yaman, bagaimana orang Yaman ini dengan mudah mereka masuk Islam daripada Sayyidina Khalid Al-Walid. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sampai surat, maka baginda pun bacalah. Suruh sahabat baca, baginda pun mendengar, baginda membalasnya.
Tetapi baginda membalas kepada Sayyidina Khalid supaya Sayyidina Khalid itu balik. Balik ke kota Madinah. Maka balik bersama utusan mereka. Maka Sayyidina Khalid Al-Walid mengikuti perintah Rasulullah dan mereka pun terus balik ke kota Madinah. Boleh tinggal begitu saja orang Yaman. Nah, dengan setelah diajar tentang Islam dan tentang Al-Quran. Maka Khalid Al-Walid pun bersama dengan delegasinya ataupun bersama dengan kumpulan itu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, baginda bertanya, apa sebab di zaman jahiliyah ni, di zaman jahiliyah kamu dapat mengatasi musuh kamu? Ataupun apa sebab kamu ini mendapat kemenangan? Rasulullah tanya. Maka mereka menjawab, kami bersatu tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maknanya kami ini tidak berpecah belah, kami bersatu. Dan kami juga tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ini rahsia kemenangan. Bila mana orang Islam itu bersatu, maka Allah Ta'ala memberi kemenangan. Bila orang Islam itu tidak bersatu, maka kemenangan itu agak lambat. Sehinggalah orang Islam itu mendapat kesatuan. Dalam waktu yang sama, kami tidak melakukan kezaliman. Baginda kata, sadaqta, kamu bercakap benar. Betul kamu. Lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Qais ibn Husain sebagai ketua mereka. Pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Ali, yakni Sayyidina Ali bersama dengan sekumpulan tentera bertemu dengan Bani Marhij, iaitu satu kabilah yang berada di negara Yaman. Hantar pula, hantar dekat satu kabilah, baginda memakaikannya serban dengan tangan mereka sendiri. Ini dalil ada sanad serban. Ada sanad serban, maka Nabi memakaikan imamah di atas kepalanya kepada itu dengan tangan Nabi. Kemudian selepas pakai serban, Nabi kata kepada sahabat ini, maralah kamu sampai ke tempat mereka, kamu serulah mereka di atas kalimah La ilaha illallah. Maknanya sampai seru mereka kepada kalimah. Dan seandainya mereka terima, seandainya mereka terima, suruh mereka itu mengerjakan solat, suruh mereka mengerjakan sembahyang, dan jangan kamu cari yang lain. Jangan kamu cari yang lain. Jangan duk sibuk nak cari yang lain, nak cari orang perempuan Yaman ke, harta Yaman ke, rumah ke, jangan sibuk yang itu. Ajak mereka masuk Islam. Kalau dia terima Islam, suruh mereka dirikan sembahyang. Maka katanya Rasulullah, semoga Allah Ta'ala memberi hidayat kepada kamu, kepada seseorang melalui kamu. Bi'an yahdikallah, yahdikallahu bika rajulan wahidat. Kalau sabit engkau seorang sahaja, sabit kamu seorang boleh masuk surga, khairu minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau sabit kita, sabit kita dakwah orang, orang masuk Islam, kita bercakap dengan orang-orang masuk Islam, itu lebih baik bagi kamu. Khairu minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada kamu ada dunia dan kamu infak pada jalan Allah Ta'ala. Maka, dan lebih baik daripada apa yang diterangi oleh matahari. Apa yang disuluh, diterangi oleh matahari, yang itu kamu dapat. Kalau matahari itu bukit, gunung, ganang yang dipancari matahari, semua jadi milik kamu, kamu memberi hidayat. Dengan sebab kamu, mereka dapat hidayat. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah kata, jangan perang mereka. Dakwah mereka baik-baik. Tapi kalau mereka memerangi kamu, kamu peranglah mereka. Maknanya, maka apabila sampai di tempat yang dituju, Sayyidina Ali berjumpa dengan tentera mereka. Jumpa tentera mereka. Jadi, bila jumpa terkejut dia. Bila terkejut, dia ini terus panah orang Islam lalu. Dia terus panah orang Islam. Bila dalam keadaan macam itu, Sayyidina Ali susun tentera, membalas balik, akhirnya lari mereka. Lari mereka, Sayyidina Ali pun kejar mereka. Sampai dekat
tentera mereka, Sayyidina Ali kata, kami datang bukan apa, bukan nak berperang, kami nak ajak kamu masuk Islam saja. Oh, kalau begitu mereka pun masuk Islam beramai-ramai. Maknanya, maka penyebaran Islam di kota Yaman ataupun di negara Yaman tidaklah sebagaimana di tempat lain. Sebab itu Nabi mengatakan bahawa mereka mempunyai hati yang lembut. Lalu dalam keadaan macam itu, pembesar mereka pun terima bai'ah kepada Sayyidina Ali. Maka kami akan menguruskan kaum kami dan ini zakat. Terus bagi zakat. Masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian ajar semayang. Bila kata saja kena keluar zakat, mereka kumpul duit-duit tu, mereka harta-harta zakat daripada binatang ke harta benda, bagi terus. Ini zakat kami. Ini zakat kami. Biar kami uruskan. Kami akan kutip apa tu, kumpulkan zakat, beri kepada orang Islam. Sayyidina Ali mengatakan, zakat ini bukanlah apa. Zakat ini adalah untuk mengambil harta. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakihim biha. Sebenarnya zakat ini adalah untuk mengambil harta mereka dan untuk menyucikan hati mereka tadi yang rasa sayang pada harta itu. Dan dalam waktu yang sama, harta zakat ini digunakan untuk menolong masakin wal fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir dan orang-orang yang layak menerima zakat. Maknanya, maka dalam keadaan itu ambillah hak Allah. Lalulah Sayyidina Ali mengambil, wa Ali pulang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yaman mereka mudah mengeluarkan zakat pada jalan Allah Taala. Kalau dia mau pergi ke Yaman, kalau pergi ke satu tempat Yaman, saya sempat pergi baru ini Yaman, di satu tempat di daerah Tarim. Di Tarim itu ada satu makam. Makam itu dipanggil makam Zambal. Wafihim, pada dekat itu kasiru minal awliya, ramai wali-wali, makam-makam wali di situ ramai. Dan pada makam itu adanya sahabat Nabi SAW. Ada dalam pagar tu ada sahabat Nabi, hanya kita tak boleh masuk saja. Tak boleh masuk saja. Yang makam-makam para awliya itu boleh, makam tu. Jadi membuktikan bahawa sahabat dia pergi sampai kepada kota Yaman. Sampai ke dekat Yaman sana, dia sebarkan dakwah, era Islam berkembang di sana dan mereka wafat di sana. Sampai sekarang ada makam para sahabat di sana. Dan dikatakan bahawa ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar nak memerangi orang yang tidak mahu membayar zakat. Maka bila sahaja Sayyidina Abu Bakar hantar Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid pergi sampai negara Yaman. Sampai dekat negara Yaman, maka orang Yaman itu dengan mudah keluar zakat. Keluar zakat, tak berlaku peperangan. Balik cerita pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendoakan. Katanya sudah sampai ke Tarim, katanya Sayyidina Abu Bakar mendoakan tiga perkara. Di tempat itu banyaknya para ulama-ulama. Yang kedua, banyaknya ahlil bait. Yang ketiga, tempat itu subur. Allah Ta'ala beri kesuburan, maknanya tempat itu. Maka dikatakan bahawa bila Sayyidina Ali cerita tentang orang-orang Yaman ini, mereka bayar zakat mudah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gembira. Merasa gembira, dan Rasulullah juga banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan negara Yaman. Tapi tidak bermakna kita di sini negara lain tidak, bukan. Kita bicara negara Yaman. Kalau sampai negara Mesir, kita cakap bab Mesir pula. Mana kata, oh ustaz ni lebih Yaman. Tidak. Kita nak bagi tahu bahawa negara yang Allah Ta'ala puji ataupun banyak tempat-tempat, maknanya yang baik kita ziarahi, di antaranya di Palestin. La tashuddu rihal illa salasatil masajid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Di Palestin sana, maknanya di satu-satu negara, negara Mesir, ia dikata Ardul Anbiya, bumi para-para Nabi. Semua ada kelebihan-kelebihan. Hanya sejarah telah menceritakan bagaimana Nabi SAW menghantar para sahabat. Bila hantar para sahabat di kota Yaman, maka orang-orang Yaman dengan mudah menerima Islam. Mudah menerima Islam. Maka
Rasulullah dapat daripada Sayyidina Khalid Al-Walid, dapat daripada Sayyidina Ali menceritakan tentang kota Yaman. Kemudian Rasulullah SAW menghantar gubernur Nabi ke Yaman. Pergi berjumpa lagi, hantar lagi. Siapa dia? Mu'az bin Jabal. Hantar Mu'az bin Jabal ke satu tanah tinggi daripada satu Yaman, di satu tempat dia panggil Aden. Yaman ada Aden. Baru ini ada satu orang cerita, dia kata, saya ada baca dalam kitab, ada satu raja ini, dia tanya, kat mana tempat atas muka dunia ni macam syurga? Yang mana syurga itu tajri min tahtihal anha. Syurga ini. Jadi, macam mana? Orang kata ada satu tempat di Aden katanya. Wallahu'alam. Dia kata di Aden. Maka raja itu buat sungai, buat apa gambaran syurga. Tapi sebelum raja itu nak duduk situ, oleh kerana raja itu tidak beriman, maka Allah Ta'ala wafatkan dia supaya orang tidak terpedaya dan seumpamanya. Itu ada hikmah di sebaliknya. Maka katanya ada satu tempat di Aden. Maka dihantar, Nabi pernah hantar Mu'az bin Jabal ke Aden. Dan Rasulullah SAW menghantar Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari di suatu tempat juga, di tanah rendah. Dan Rasulullah berpesan kepada kedua-duanya. Siapa? Mu'az bin Jabal dengan Abu Musa Asy'ari. Kata Rasulullah, kalau kamu pergi ke Yaman nanti, kamu permudahkan mereka. Jangan buat payah-payah. Jangan buat payah. Jangan buat orang takut dengan Islam. Kita ni nak bawa Islam, jangan buat orang takut. Keri mu masuk Islam, mu kena sunat. Takut dia. Jangan. Jangan buat dia takut. Maka dalam keadaan macam itu, pemudahkan mereka dan jangan menyusahkan mereka. Uda'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kamu manusia pada jalan Allah bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita bercakap sampai orang lari daripada kita. Lalu dalam keadaan macam itu, dan bawa berita gembira. Bawa berita gembira dan jangan menyebabkan mereka itu lari dengan kamu. Nabi pesan pada sahabat. Nabi tanya pada Mu'az bin Jabal, nanti kalau kamu di sana, kamu nak hukum dengan apa? Kami akan hukum dengan Al-Quran. Dan kalau tidak ada dalam Al-Quran, kami akan hukum dengan hadis Nabi. Dan kalau tidak ada Quran dan hadis, kami akan berijtihad dengan pandangan kami, dengan berpandukan Al-Quran dan hadis. Ini para sahabat Nabi. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi kata pada dua sahabat ini, Nabi pesan, ingat, buat mudah korang, jangan buat payah. Kamu nak persebar agama ini, bawa cerita-cerita yang baik, berita-berita gembira. Maknanya, dan dalam waktu yang sama, jaga bergaul mereka itu dengan pergaulan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Jangan menyebabkan mereka lari daripada kamu. Maka katanya Rasulullah, ya Mu'az, nanti kamu akan berjumpa dengan ahli kitab. Ahli kitab ini dia hebat sebenarnya. Dia faham kitab-kitab. Bahkan kalau cakap bab Muhammad dia tahu. Rasulullah ni dia tahu. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab ini Rasulullah tu dia kenal, lebih dari kita kenal. Dia kenal macam kenal anak mereka, tapi beza tak beriman. Wahai Mu'az, kamu akan berhadapan dengan ahli kitab. Serulah mereka supaya mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seru mereka, sekiranya mereka menyahut seruan, beritahu pada mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan kepada kamu dan dengan membayar zakat. Dan beritahu kepada mereka, zakat ini diambil daripada harta orang-orang kaya, diberi kepada masakin wal fuqara, diberi kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Sekiranya mereka taat kepada kamu, mereka keluar zakat, jangan rampas harta mereka. Jangan rampas harta mereka, jangan. Jangan buat khianat pada mereka. Jaga kemuliaan harta benda mereka.
Jangan buat zalim pada mereka. Rasulullah kata, jangan kamu buat zalim kepada mereka. Al-Muslim akhul Muslim, la yazlimuhu. Tak boleh buat zalim pada orang. Kalau kamu buat zalim, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu doa-doa orang yang zalim. Jangan main. Kalau doa orang zalim ini, kalau dia kafir pun, kata ulama, Allah Ta'ala terima kau. Maknanya, kerana kamu buat zalim pada dia. Jangan buat zalim pada mereka. Kalau mereka bayar zakat, mereka sembahyang, maka kamu ini jagalah kemuliaan mereka, jagalah kehormatan mereka. Mu'az bin Jabal, mereka duduk di Yaman, tinggal di Yaman sampai Rasulullah wafat. Sampai Rasulullah wafat, Mu'az ada di Jabal. Maknanya sampai hatta ila wafati Rasul, sampai kepada Rasulullah wafat. Maka ketika itu, dan Abu Musa ini duduk Yaman juga, tapi Abu Musa balik sempat Rasulullah wafat di sana. Dia sempat balik. Lalu dikatakan bahawa Abu Musa balik masa bila? Abu Musa balik ketika mana Nabi SAW mengerjakan haji wada', haji yang terakhir. Hujjatul wada', haji yang terakhir. Maka dalam keadaan macam tu, Mu'az bin Jabal tinggal di Yaman. Tinggal di Yaman, bergaul-gaul dengan orang Yaman, dan menyebarkan Islam di sana, berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa di antara negeri yang Allah Taala beri keberkatan, negeri Syam, negeri Syria antaranya. Di antara yang diberi keberkatan, negeri Yaman itu antaranya. Dan negara yang Allah Taala beri ilmu banyak antaranya negeri Mesir. Banyak ulama-ulama di sana. Semua tempat-tempat ada kelebihan. Baru ini kita pergi ke Yaman, tapi tak direct ke Yaman, pergi ke Oman. Dan di Oman juga ada kubur anbiya seperti Nabi Saleh ada di Yaman. Dan kita juga pergi jumpa, pergi ziarah dekat makam Nabi Imran, mak kepada Siti Maryam. Yang kuburnya panjang, kubur dia. Dan di Yaman ada makam Nabi Allah Hud. Maknanya, dan di Mesir lagi banyak nabi-nabi. Semua ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Namun yang paling afdal, Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawarah. Itu sudah tidak dapat dinafikan. Tempat Mekah dan Madinah, tempat yang terbaik, yang kita boleh buat ibadat, yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi mengerjakan haji, maknanya pada tahun yang ke-10 Hijrah. Baginda mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah ni, dia haji yang terakhir. Sekali Nabi kerja haji. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kerja haji ni tiap-tiap tahun ke? Rasulullah diam je. Pasal kata, kuli amin tiap-tiap tahun kerja haji. Pasal kata, Nabi diam saja. Ya Rasulullah, tiap-tiap tahun ke? Tanya soalan ke, maratan saniah. Dia tanya kali kedua, tiada tahun ke? Kulu amin. Nabi diam. Pasal kata Nabi diam. Tiada tahun ke? Nabi diam. Akhir kali dia tanya lagi, Nabi kata, kalau aku kata ya, tak sanggup mu nak pergi Mekah, tiada tahun. Kalau Nabi kata ya, jadi wajib tiada tahun pergi Mekah. Dodang itu, nak beli kereta dodang, nak beli rumah dodang. Si baik Nabi diam sahaja. Maka Nabi kerjakan haji wada'. Itu pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dan tahun yang ke-10 Hijrah ini tahun yang Nabi terakhir duduk di kota Madinah. Maka pada tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah SAW mengerjakan haji wada bersama dengan sahabat-sahabat dengan jumlah yang begitu besar. Itulah dikatakan haji hajjatul wada, iaitu haji selamat tinggal. Beberapa sahabat dapat tahu ini haji yang terakhir Rasulullah. Maknanya, maka dalam keadaan itu baginda pun keluar mengerjakan haji pada 5 Zulqa'idah. 5 Zulqa'idah, dan telah melantik Abu Dujana Al-Ansari, orang Madinah, sebagai pegantinya di kota Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam, idza arada al-musafir, bila Nabi nak musafir, akan ada orang yang menggantinya. Mengganti, Nabi lantik, kamu akan jadi imam ketika baginda tidak ada. Maka demikianlah, Rasulullah tak tinggal kosong. Tidak tinggal kosong. Ataupun tidak tinggal, maknanya
tidak tinggal sahabat. Jadi maknanya kalau ditinggal tak beritahu siapa jadi imam pengganti, akan berlaku masalah. Boleh jadi tak ada orang sanggup jadi imam, tak sanggup nak ganti Rasulullah, ataupun boleh jadi berebut jadi imam pun boleh jadi juga. Maka Nabi lantik. Sepanjang Rasulullah tidak ada, maka orang ini Abu Dujana Al-Ansari akan jadi imam kerana Rasulullah nak mengerjakan haji. Ramai mana Rasulullah mengerjakan haji dalam Hujjatul Wada? Dikatakan bilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji dalam Hujjatul Wada ini seramai 90,000 orang. Ramai. Kalau naik kapal terbang, berapa buah kapal terbang? Maknanya 90,000 orang. Yang maknanya. Jadi dalam keadaan itu, Rasulullah pun mengajarkan memakai ihram haji. Ihram, pakai kain putih itu. Ihram haji dengan Nabi naik tunggangan. Naik tunggangan sambil Rasulullah pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jadi Nabi pun ulang-ulang dalam perjalanan nak pergi itu. Bukan masa tawaf tu, masa tawaf tu ada baca doa-doa, tapi dalam perjalanan tu mereka sepanjang itu Nabi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik lak labbaik. Mana kalau kita kerja haji, kalau kita di Mekah dekat Bi Ali contohnya, daripada Madinah Abi Ali daripada Madinah nak ke Mekah tu sepanjang dalam bah tu labbaik Allah. Tapi ada dalam setengah jam, lepas tu pakat tidur belaka. Biasa gitulah. Lepas tu gerak-gerak nak sapa lah. Maka dalam keadaan macam itu sentiasa memuji Nabi. Cuma memuji Allah Taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami sambut panggilan kamu ni. Sambut panggilan kamu. Labbaik la syarika lak labbaik, yang mana kami ini menyambut seruan kamu dalam keadaan tidak ada menyekutukan Allah Taala. Innal hamda, segala pujian, wal nikmata, dan segala nikmat, lakawal mul, milik kamu segala kerajaan. La syarika lak, tidak ada sekutu baginya. Maka Rasulullah terus sampai kepada Saniyatul Ulia ataupun dikenali dengan Saniyatul Qada. Pada waktu pagi, sampai waktu pagi. Bila sampai waktu pagi, Rasulullah melihat Kaabah. Rasulullah pun tengok Kaabah. Tengok Kaabah dapat pahala. Jangan tengok orang puan tawaf. Maknanya, ni Syria ni, nampak comel ni Syria. Ini orang puan Mesir ni, pesengai. Jangan. Kita tengok Kaabah. Di antara kita memandang dapat pahala Kaabah. Memandang Al-Quran dapat pahala. Memandang wajah ibu bapa dengan pandangan kasih sayang dapat pahala. Memandang wajah ulama dapat pahala. Maknanya itu antaranya, memandang keciptaan Allah Taala dengan mengambil iktibar dapat pahala. Maka dalam keadaan macam itu Nabi pun tengok ke Kaabah dan baginda berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah kemuliaannya, kemuliaan Kaabah, keagungan Kaabah, pengaruh dan juga kebaikan kepadanya. Sebab itu orang yang pergi duduk di hadapan Kaabah mendapat kelebihan yang begitu banyak. Jadi macam mana nak pergi semayang awal-awal, nak pergi duduk depan Kaabah semayang awal-awal, mari awal-awal ni 5 minit nak pergi, nak masuk waktu baru pergi semayang, mana dah boleh duduk depan Kaabah ni, dah padang dah. Kalau boleh awal-awal pergi duduk di hadapan Kaabah sembahyang. Dan di sana di Kaabah itu ada Hijr Ismail. Siapa yang semayang dalam Hijr Ismail seperti semayang dalam Kaabah. Di sana dekat pintu, antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad itu adanya Mu'tazam. Itu di antara tempat makbulnya doa. Dan dekat pintu Kaabah itu juga di antara tempat yang makbulnya doa. Dan kita disunatkan kucup Hajarul Aswad. Tapi kalau kita pakai ihram, kucup Hajarul Aswad, cabut ihram, baik bahaya, tak bayar. Berebut-rebut, tolak-tolak. Maka kalau tak boleh, istislam saja ataupun niat saja nak kucup Hajarul Aswad. Dan kita ini maknanya jangan sampai kita nak buat benda sunat jadi benda haram. Siga orang tolak dan seumpamanya. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi pun masuk. Nabi tawaf. Bila tawaf itu, dia panggil tawaf kudum, tawaf selamat datang.
Ha, kalau dia kerja umrah pun, tawaf umrah sekaligusnya tawaf kudum, dia kira selamat datang. Ha, maka dalam keadaan macam itu, lepas daripada tawaf tadi, Nabi pun sembahyang. Ketika tawaf itu, Nabi istilam, istilam saja Hajarul Aswad. Kemudian 90,000 kan, ramai Nabi-Nabi istilam saja, nak ajar pada sahabat. Kalau ramai-ramai tak boleh sangat, istilam pun sudah memadai. Kemudian baginda minum air zam-zam. Ah, minum air zam-zam. Contoh ni air zam-zam, maka diminum. Air zam-zam kata ulama sunat minum berdiri. Ah, kerana ada dalil Nabi minum berdiri, tapi hanya air zam-zam sahaja. Jangan air take away minum berdiri. Maknanya air zam-zam itu sunat minum berdiri. Tapi baiklah, air zam-zam ni mahal sebenarnya. Satu galen tu kadang 100 lebih. Orang ada duit boleh beli sama. Kita ni boleh beli jarang-jarang. Tapi baru ni ada satu Habib, Habib Haidar di Huraidah. Dia kata, saya bagi satu sanad, dia kata. Kita minum air biasa, ma'u safi, air biasa. Kita pun kata, assalamualaikum ma'u zamzam yukri'ukassalam. Ha, maknanya, kata gitu. Assalamualaikum ma'u zamzam yukri'ukassalam. Kita pun ucap salam pada air tadi, kita beritahu air zam-zam ki salam kamu. Maka kata ulama, bertukar air ini jadi zam-zam. Apa maksud air ini zam-zam? Khasiat. Kata kuana tak payah air. Bukan. Maknanya tukar air zam-zam tu, dia akan khasiat dia seperti air zam-zam. Jadi assalamualaikum ma'u zam-zam yukurukas salam. Ha, ini diambil daripada Habib Haidar di Huraidah. Masa dia kata, maka dalam keadaan macam itu, Nabi pun minum air zam-zam. Lepas minum air zam-zam, bersyair. Jadi kita, kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kalau boleh setiap kali masuk minum air zam-zam, keluar minum air zam-zam, dengan niat syifa, penyembuh, dengan niat untuk legawi jasad, untuk kuatkan tubuh badan kita, liibadatillah, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, maknanya, maka Nabi pun minum air zam-zam, kemudian Nabi bersa'ir, inna safa wal marwata min sya'airillah. Maknanya daripada Safa ke Marwah, Nabi pun maknanya Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali sambil menunggang. Katanya leni ada motor dah naik. Ada maknanya tapi zaman Rasulullah dahulu mungkin dalam keadaan muda boleh menunggang, sekarang ini payah, dia terpaksa jalan kaki. Masuk 7 pusingan daripada Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa balik 2. Maknanya Safa Marwah, Safa Marwah, pastikan bermula daripada Safa yang ketujuh sampai ke Marwah. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, maknanya sebanyak 7 kali sambil menunggang tunggangan, dan apabila mendaki Bukit Safa, baginda berkata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Esa. Allah yang melaksanakan janjinya dan menghancurkan tentera Ahzab seorang diri. Wahazamul Ahzab bawahdah. Maknanya menghancurkan tentera Ahzab seorang diri pada 8 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mina dan bermalam di sana. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam lepas dia mengerjakan maknanya sa'i, kemudian Nabi pun pergi ke menuju ke Mina dan bermalam di sana. Maka dikatakan bahawa orang nak mengerjakan haji ni, dia ada 3 haji. Satu dia panggil haji ifrad, yang kedua dia panggil haji tamattu', yang ketiga dia panggil haji qiran. 3 haji ni. Bukan buat 3-3. Buat tu. Boleh jadi orang yang datang awal. Bila datang awal, dia kena kerja umrah dulu. Maka dia kerja umrah. Kerja umrah ini dengan erti kata, dia tawaf. Lepas daripada dia tawaf, dia sa'i. Niat memang niat lah. Innama a'malu binniat. Niat umrah. Maknanya, kemudian dia pun tawaf. Lepas tawaf, dia pun sa'i. Lepas dia sa'i, dia bertahalul dengan bergunting. Maka bila gunting, dia boleh tukar baju. Boleh tukar kain ihram yang 2 lah. Lepas tu dia pakailah baju-baju apa pun. Maknanya tidak ada masalah. Kemudian dia tunggu musim haji. Betul-betul musim haji. Maknanya pada bulan Zulhijjah.
Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, dalam keadaan macam itu, itu dipanggil haji, haji tamattu. Adapun haji ifrad, dia pergi dekat-dekat nama musim haji, maknanya kemudian dia mengerjakan haji, dia mengerjakan haji, kemudian mengerjakan umrah. Adapun haji qiran, umrah dan haji sekali. Itu kena tanya orang-orang mutawih haji, insyaAllah lah. Oleh kerana kita masa sudah tingkat, insyaAllah kita akan bicara mengenai khutbatul wada', yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji yang terakhir. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tawhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma ghizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.